Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendrik Gamers yang terkece dan terkeren di sini ya. Oke, jadi di episode kali ini gua akan ngebahas keanehan di GTA 5 gua ini ya, sahabat Hendrik. Nah, jadi di sini ada beberapa keanehan di mana ini setelah gua misi kemarin ya, sahabat Hendrik ya. Jadi kalau kalian selesaikan misi kemarin, nah, kalau kalian gunain cheat ya, ada cheat menyo ini. Ini sangat berguna banget, sahabat Andri. Di mana nanti gua bakal tunjukin ya. Jadi oke, jadi gua tunjukin sesuatu ya. Ini mobil ya, mobil enggak jelas. Bug mobilnya ya. Tadi gua sempat save sebelum gua lanjutin lagi. Nah, terus juga di sini, sahabat Andri. Oke, di sini kalau kalian lihat ya, ini kan hancur semua nih, sahabat Andri, setelah kalian menyelesaikan misi kemarin ya, yang di video gua kemarin. Nah, itu diberantakin semua. Tapi sahabat Andri, gua di sini punya bug-nya loh. Ya, punya bug-nya ya. Nah, di sini ada Kak Nen juga ya, di mana TV-nya itu rusak, sahabat Andri. Tapi ini aduh, tapinya banyak banget. Oke, jadi di sini TV-nya tuh ada keanehan, sahabat Andri. Kalau kita ini posisi off ya, sahabat Andri ya. Jadi off itu dia jadi kayak hidup. Tapi kalau kita onin TV-nya, boom, ada layarnya coy, ada gambarnya. Nah, ini keanehan satunya ya, sahabat Andri ya. Keanehan salah satunya ini. Ini keanehan banget di ini, di GTA tuh, GTA 5-nya tuh berantakan semua ya. Nah, jadi di sini gua bakal tunjukin ke kalian. Ini ada TV rusak ya. Oke. Jadi di sini gua bakal loot ya, atau ngelooting. Jadi gua ngeloot save game gua. Tadi gua sempat save sebelum gua lanjutin. Jadi kita loot. Bentar sahabat ini. Oh ya benar. Gua takutnya ketimpa nih. Oke, kita loot ya, sahabat Hendrik. Oke, sahabat Hendrik, gua udah loot ya. Ini bakal gua jauh-jauhin karena ya jujur itu apa namanya, belum ada questnya, nanti gua bakal jauh-jauh gua bakal tiru ke situ lagi ya, sahabat Andri. Oke, kita jauh-jauh dulu ya sampai ada missionnya, sahabat Andri. Oke, kita gua bakal ininya unfreeze ya, unfreeze. Jadi terserah mau kapan aja atau orang datang. Oke, kita panjiin. Oke, gua bakal matiin. Kita bakal jauh-jauh, sahabat Andri. Sejauh-jauh ya, jangan sampai ngedeketin tempat rumah kita itu. Nah, oke. Ini dia, sahabat Andri, sudah muncul ya. Kalau kalian lihat itu ikonnya ya, sahabat Andri ya. Ikonnya itu sempat gua jelasin yang tadi di video di menit berapa tadi ya. Jadi caranya ini, kalau kalian lewat depan pasti otomatis kalian ngelanjutin mission ya, sahabat Andri. Tapi ini nih, gua bakal tunjukin kalian agar melewatin missionnya. Kalian harus menyiapkan mod menyo ini aja gitu, mod benyok. Oke, kita pergi ke teleport. Nah, di teleport kan ada tulisan forward. Nah, kalau kita lewat ke depan itu kalian akan masuk ke missionnya, sahabat Andri. Jadi kita lewat sini aja, langsung pencet 5. Ada orang, sahabat Andri ya, ada teman kita yang tegak-tegak di sini, nggak jelas, nggak tahu nungguin siapa. Sedangkan gua di belakang, coy. Pak ngapain, Pak? Bapak ngapain lihat pintu, nungguin pintu orang lewat jendela masuknya. Pak, nungguin apa, Pak? Pak. Nah, kalau kalian lihat ya, sahabat Andri. Tuh. Dia kaget. Dia kaget, coy.
Dia kaget. Oke, kita dorong-dorong coba ya. Kita dorong-dorong. Apa yang terjadi kalau kita dorong-dorong sampai tadi? Ya, lu jangan di situ. Tegak di sini aja, tegak di sini. Ntar gua masuk. Ntar gua masuk. Ya, ntar gua masuk. Lu lihat di situ. Nah, ntar gua masuk. Nah. Oke, jadi apa yang terjadi kalau kita tonjok ini orang ya, sahabat Andrea? Gua bakal pakai senjata gua. Jangan. Gua bakal gua coin aja ya, jangan di ini, kasihan gua liatnya dia nunggu-nunggu tuh. Nungguin siapa dah, coba dia liatin jendela. Tadi dia liatin pintu, sekarang liatin jendela. Ini gua tonjok ini ya, sahabat Andrea. Gua tonjok. Inilah hal yang terjadi, sahabat Andy. The mission has been disrupted. Return letter to start mission. Nah, terus ada orang, sahabat Andy. Ada orang tiba-tiba masuk, nggak tahu, nggak jelas ini. Dan tiba-tiba nonjok gua. Lo mau apa sih sebenarnya? Lo mau apa? Oh, jadi gua nggak bisa goco ini. Ah, wah parah ini. Wah parah nih lo, parah lo. Mau kemana lo? Lo mau kemana? Lo mau kemana? Hah? Tiba-tiba ada orang yang nggak jelas, mungkin temennya ya, sahabat Andrea ya. Kita bakal deketin dia. Dia mau lari kemana? Kita ikutin. Ayo, lo mau kemana? Lo mau kemana? Oh, rumah lo di sini. Oh, rumah lo di sini. Oke lah kalau gitu. Lari terus. 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 Miss. Miss sekali gak jadi masalah. Hahaha. Oke, sahabat Andri. Ada lagi ya, sahabat Andri. Nah, jadi kita balik lagi ke tempat dimana missionnya berada ya, sahabat Andri. Kita ke tempat missionnya lagi, sahabat Andri, karena tadi udah jauh-jauh nih. Oke. Aku punya ide, sahabat Andri. Dimana kita bakal coba pon. Oke, kita udah tele di sini, sahabat Andri. Kita kasih ini di, gua letakin di sini nih. Oke, gua letakin di situ. Gua letakin di sini. Nah, dah. Oke. Jadi gua bakal keluar ya, sahabat Andy. Gua bakal keluar. Oke. Gua keluar. Nanti gua pencet G. Dan enggak meledak. Get back here. You're not even here. Dia tiba-tiba keluar, sahabat Andy. So we're headed to Los Angeles. Dan kita cek ya bom kita apakah masih ada atau enggak, sahabat Andy. Enggak ada. Oke, kalau mau enggak mau ini kita harus kayak gini caranya, sahabat Andy. Di sini kita violetin, sahabat Andy. Kita violetin. Oke. Kita violetin dulu. Karena gua nih kita ke weapon, sahabat Andri. Kita give all. Oke, give all. Nah, di sini kita sudah give all ya. Kita bakal teleport. Ntar kita teleport ke sana. Kita teleport ke sana, sahabat Andri. Kita teleport ke sana, sahabat Andri ya. Kita bakal coba lagi, sahabat Andri. Ini yang ke berapa kalinya ya, gue lupa. Intinya kita bakal ke rumah itu lagi. Tapi dengan catatan kita bakal pakai granat ini. Nah, kita babit dia pakai granat gas.
Ya sahabat Hendrik ya. Kita bakal coba babit di sini. Nah, di sini sahabat Hendrik. Oke, ini dia ada orangnya sahabat Hendrik. Kita babit. Bodoh amat. Kita keluar. Tiba-tiba dia langsung keluar. Itu orang. Kocak anjay. Oke lah kali gitu. Kita tembak. Headshot. Headshot dong palanya. Headshot dong kepalanya. Kita dapat uang berapa nih sahabat Hendrik dari teman kita? Wah lumayan nih. Makanya lain kali itu jangan macam-macam sama saya, pecahkan kepala lo. Nah, oke, kita ada lagi sahabat Hendrik. Orangnya hilang tiba-tiba di sini. Siap hilang. Oke, jadi di sini kita bakal coba babit. Granat api aja ya, molotov. Kita babitin molotov di kisaran sini sahabat ini. Kita babit di kisaran sini. Kita babit di situ. Dan orangnya enggak ada. Coba kita ke dalam sahabat ini. Enggak ada beneran orangnya. Ya elah di sini dong orang. Orang PA. Lu ngapain coy dalam ini? Wah, rumah kita kebakar coy. Rumah kita kebakar, gua juga kebakar. Bro, awas bro. Kita lo kebakar juga lo. Mampus dah lo kalau lo yang kebakar. Okay lah sahabat Hendrik. Jadi gua akhirin aja video gua sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua kalau kalian suka gua bikin konten kayak gini, video ini ya. Okay, gua dari Hendrik Gamas pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita bakal next bikin misteri-misteri yang lainnya. Okay, dadah. すべての傷作られたら笑って生きることが楽になるのまた胸が痛くなるからもう何も言わないでよ